dan amal kita ya, bisa selamat. Ya. Yesus lah. Ya. Yesus yang datang. Ya, ya. Ya, untuk menebus kita. Itu orang kaya, bukan kaya di dunia, dia di surga. Nah, itu harta untuk apa? Nol. Kalau punya mobil enggak mengenal Tuhan. Kosong. Yang penting kita saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia, Metanoia Channel. Oh, rosokan. Iya. Mulai jam piro nang kene? Mulai jam piro? Mulai jam piro? Kenapa? Pak, anu sini sama bantu-bantu nyapu-nyapu. Bukan, maksudnya mulai jam berapa pagi tadi? Oh. Iya. Kadang rosokan itu sekarang cuma 1 kilonya turun, Mas. Piro? Biasanya 2.000 sekarang jadi 1.500. Engko tak ikin, tak omongin ben naik yo. Iya, kalau hamba Allah ndak ngasih makan gini. Iya, hamba Allah, itu hamba Allah ya. Itu kebutuhan ya, itu yang penting halal ya. Kita mencari yang halal. Kita ya, itu hamba Allah. Iya. Ya, hamba Tuhan. Iya. Ya, bukan tuannya Tuhan, bukan. Iya, iya. Kita kalau bisa harus saling membantu. Iya. Berbagi. Ini Bapak bisa sehari untuk piro? Jangan kekir. Ya? Bapak untuk piro sehari? Sehari ya kakek dapat 20. 20? 20 ribu. Nggak sampai 50 ribu? Oh, nggak ada karena 1.500 rosokan. Ya ampun. Turun, Om. Oh. Turun. Itu berdoaan. Iya. Nyapu-nyapu sini, Om. Bersih-bersih. Tergantung. Yang atas yang ngasih rezeki. Yang atas yang ngasih. Insya Allah yang beri barokah. Jadi gini ya, iya. Aku pernah di Malang, oh, ketemu iya, anak SD. Iya. Anak SD. Iya. Tak omong kalau udah SD kemana, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah, kuliah, iya, kawin. Oh iya. Ah, Bu, kayaknya disini Bu, dengar. Ah, wis kawin. Iya. Punya anak, punya anak. Ya tua-tua mati katanya. Nek mati, iya, kowe neng di orang ngerti katanya. Lah. Iya. Kasihan ya, Pak. Kasihan. Enggak punya tempat tinggal itu yang perlu dibantu seperti kita. Iya. Bukan nek mati, wis mati kene, ibu neng di mati. Ya di rumah, ada rumah kok. Pikir sih. Iya. Banyak. Bukan ya, maksudnya kalau mati, mati kita ini wis mati. Meninggal. Meninggal. Iya. Roh neng di, rohnya. Di atas. Ah, ya di atas langit. Iya. Yakin masuk surga ora? Oh iya, insyaallah. Masuk surga. Ini ya, Bapak. Ah. Ini asrani juga ini. Hah? Jangan meremehkan ya. Oh iya. Ya. Iya. Ini kerja bangkrut. Bosnya itu orang asrani. Oh. DKI, gereja Kristen itu. Iya. Ya, kita. Acaranya orang Kristen. Iya. Mawar saron. Iya, jadi Tuhan memberkati. Harus ikut Yesus sungguh-sungguh. Jadi iya, kita enggak mungkin dengan amal kita iya, bisa selamat. Iya. Yesus lah. Iya. Yesus yang datang. Iya. Ya, untuk menebus kita. Itu orang kaya, bukan kaya di dunia, dia di surga. Nah, itu. Harta untuk apa? Nol. Kalau punya mobil enggak mengenal Tuhan. Kosong. Yang penting kita saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu di Amsal. Iya. Ya. Ya dulu bahkan mari muda ngedram, Om. Oh. Iya, rohani. Orang-orang Kristen pembangun. Iya. Oh, usah pakai ngono enggak eneng. Enggak ada, ada corona enggak ada. Enggak ada corona. Kalau itu. Lucu. Iya, kan kalau orang tuh orang hidup belantar apa tuh. Kalau jadi, pengalaman Bapak dengan Yesus, Pi. Pengalaman Bapak. Pengalaman saya mau mengiringi terus ya, sampai putus tuamu. Bukan eneng kesaksian enggak? Ada kesaksian. Ada. Bagaimana coba? Dulu saya masih sama masih apa begaul sama apa tuh aktif ke gereja, ya, ke gereja. Terus saya kalau mau kemana-mana berdoa kepada Tuhan, ya. Tuhan tolong kami, hamba ya, kami minta mengantar menjadi berkat. Ya. Ya, iya, lantas saya berjalan
ya nggak bawa badan saya tuh rasa ringan om, ringan ada yang mengiringi Tuhan, bagaimana tunjukkan saya berkat ya. Lantas orang mobil datang, Pak, kamu kok anu Pak, kok lain anu kamu anak Roh Kudus, tuh kok tahu Pak, kagaknya tahu katanya, ada ya anu dikasih uang 500 ribu untuk apa Pak, untuk Anda, untuk makan, benar. Wah, puji syukur Tuhan memberkati saya. Ya, kalau malam mau tidur ya berdoa, kalau berjalan mau kerja berdoa. Bayar pun dapat saya opa berapa sedikit. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya tidak takut kelaparan. Apa di atas? Amin. Yang ngatur. Amin, amin. Tangan Tuhan menghiara, tangan harus mengasihkan. Amin. Jadi tangannya tidak kelihatan. Amin. Kenapa gak kelihatan? Dari kuasa Roh Kudus. Amen. Yang buang kuasa. Amin, amin. Terus pernah ada pengalaman disembuhkan Yesus gak? Oh benar Pak. Anak saya. Ceritanya gimana? Anak saya sakit anu apa? Sakit kencing anu apa tuh? Sakit anu apa dulu masih lupa. Sakit anu asma. Ya. Anak saya itu pintar ya, yang perempuan namanya Yohana. Yang nomor 2 namanya Musa. Ada di Singapura. Wah. Iya. Karena enggak pernah pulang sampai 15 tahun ini. Lantas dia tuh orang enggak bawa. Kita nyekolakin gede ini dapat uang dari mana? Iya, iya, biar saksinya dulu. Iya. Baru lantas saya anu Pak, kita berdoa pada Tuhan. Oh iya, saya sembuhkan kamu. Iya, saya sembuhkan. Iya. Yesus setia perjamaan Tuhan. Di saat engkau susah, hibur-hibur selalu. Di saat engkau lemah dan dikuatkan, Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus tetap setia sampai selama-lamanya. Sampai ujung rambut saya belum pernah berbaring. Pada dagiki saya berdoa, ya Tuhan ampunlah kami. Berjalan ini kami akan susah. Ia adalah kekuatan kami ya Tuhan. Anak saya, Pak, ayo Pak ke anu Pak, ke Imam Noel di mana di anu Mamer Saron di Brigjen. Ada ada kan perkumpulan. Bukan anu apa? Injil ya berdoa, wadah apa? Kabinu, kapal tuh, perahu tuh. Di situ satu bulan. Nama saya baptisan namanya Markus. Oh, baptisan Markus. Iya, Markus nama saya. Kalau bekas biasa Anwar. Anwar. Iya. Tapi walaupun Bapak di sini, Bapak tetap doa. Doa, sering doa. Di sini ya. Ada yang menunggu saya. Doa Tuhan saya mau berbaring, mau istirahat. Tolong jagalah kami kesalahan kali, ampunilah Tuhan sampai selamanya Tuhan. Ulurkan tanganmu ya Tuhan. Apa kesalahanku, maafkanlah Tuhan. Sampai maafkan Yesus dan menjaga kami, beri kekuatan. Kalau pagi sudah tegar, nyapu-nyapu. Di sini jam 4 sudah nyapu-nyapu. Tanya ibunya ini. Jadi walaupun Bapak tinggal di sini, Bapak enggak ngeluh sama Yesus enggak? Enggak. Tambah senang. Setia. Sampai hatinya saya ini. Keluar dalam hati senang saya sama Yesus. Tetap karena iya. Sama Yesus ya. Karena Yesus ada bangkit. Iya, iya. Dalam anu Yesus ada cita orang kaya. Iya. Bukan kaya harta, bukan punya mobil mewah. Aduh, kalau tidak mengenal Tuhan, no. Yang penting berdoa, diselamatkan. Yang penting ini perut, berdari. Yang bukan harta, enggak. Bukan perut, berdari makan. Enggak ada itu. Kita enggak putus asa hidup saya menderita di dalam dunia ini. Tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah siapkan. Iya, sudah siapkan. Ulurkan tanganmu. Menampakkan dirimu. Itu baru kekurangan.
Iya, Pak. Jadi di sini waktu Bapak tidur pernah punya pengalaman dengan Yesus enggak di sini? Benar. Di mana itu? Ya berdoa di sini. Ah. Pantas saya itu jentit-jentit. Lantas kemarin berdoa sama istri saya, maafkan saya tidur di lempengnya di perjalanan raya. Tuhan tolong jagalah kami ambamu ya Tuhan. Oh iya, kebatinnya saja. Lantas pagi-pagi, pak bangun, kasih berkat nasi, kasih nakinya enak-enak, kentaki. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Pak, makan. Kadang-kadang dikasih sate, sama lontong. Kering sini nih. Kita berdoa kepada Tuhan. Kalau pak, amplop 50, ibunya 50. Iya, sering berdoa. Sering ya. Iya, datang berkat ya. Iya, Pak. Elia itu di padang gurun. Iya. Itu sebenarnya enggak ada manusia, iya. Tapi Tuhan kirim burung gagak. Iya, burung gagak ya. Iya. Untuk ngasih makan Elia, iya. Ya kan? Iya, di Daud. Iya. Di acah Daud. Iya. Sering Bapak ngalami mujizat ya. Iya. Iya. Terus anak saya sakit. Pak, jangan ke dokter. Dokter pengalat. Dokternya ada ajaib. Ada Yesus. Tahu ya. Kita puji-pujian sampai papan pun kilat beri kekuatan ya Bapak. Ambamu yang namanya Yohana ya Tuhan, beri kesembuhan apa yang itu mujizat apa yang diindaki, ulurkan tanganmu ya Tuhan. Maka mujizat luar biasa. Amin. Dalam nama Yesus, keluar penyakit di dalam tubuhnya. Keluar ya. Akhirnya man, Pak sembuh Pak. Jangan di saya, minta ampun pada Tuhan. Jangan diulangi lagi. Oh pinter Bapak. Sekarang udah kawin anak saya di Pasuruan. Di Prigen. Ya udah keluar. Anak saya dua, Musa sama Juana. Iya. Musa yang dari anak lainnya dari gereja. Iya. Lantas saya dikasih orang hamba Tuhan, orang jemaat, kasihan sama saya. Lebih baik jangan kumpul sama mertua. Lebih baik nanti saya dikasih berkat ya. Dikasih rumah saya Pak. Puji Tuhan. Iya, kasih rumah di Grogol. Penganti ya. Kasih rumah, tujuh tempatin sampai selama-lamanya. Sekarang masih ada. Kira saja ya dulu di Bitang itu di sini di Citraland. Iya. Sering kalau ada berdoa persekutuan saya ikut, ada perkumpulan anak remaja saya ikut. Di sini kalau ibadah anak-anak apa di mana? Anak-anak jalanan pemulung kumpul di mana ibadah? Ibadah Tuhan belilah kekuatan anak-anak. Maksudnya ada ibadah khusus enggak pemulung? Enggak ada. Oh enggak ada. Enggak ada. Ada di jauh-jauhannya, masihin sama ibunya. Ya, ada yang jaga, enggak ada yang ngambil barang apa-apa, enggak ada yang jaga. Ada yang mau Bapak saksikan lagi pengalaman Bapak dengan Yesus? Ini pengalaman saya. Saya enggak punya apa rasa sedih. Gusti Yesus. Iya, saya mengingat kalau Yesus bangkit dalam Tuhan, dari kubur. Dia bangkit. Iya. Kayak kalau hari pasca itu saya menangis. Karena apa? Yang gara-gara anu siapa? Arjas. Iya. Judas. Iya. Iya, mana gurumu ada di sana? Kamu tak kasih uang jemol dinar. Iya, 30 dinar. Lantas kamu mana tunjukkan murid anu gurumu? Kan ditunjukkan. Terus sama siapa tuh yang muridnya tuh Yudas tuh ditebang sininya kepala, jangan kamu berdosa. Petrus jangan di, imam, iya imam. Ya Petrus jangan kamu main gitu, enggak boleh, saya yang berdosa gitu. Nyerahkan ya mantan, ya digiring di atas sama tuh dipakul. Saya tuh ingat disambut 40 kali. Ya, kedua robek. Cetera sampai 40 dia berdarah.
darah suci Roh Kudus. Ya, lantas ya dia dibawa sampai tiang di gadam gurun ya, di atas. Ya, lantas disalib dia tuh. Saya menangis berdoa dan kuasa ya Tuhan ampunlah kami. Dia ya ada menebus dosanya umat seluruh dunia. Kalau tidak ada Yesus, bumi ini rontok. Sumpah ya, sudah bumi sudah tua. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang mendengar, ada orang gila. Begila, punya mobil, tidak mau tahu. Yang penting mobil, untuk apa mobil? Yang penting Yesus. Kalau tidak ada Yesus, wah, sudah rontok bumi ini. Ya banyak longcor, tanah longcor. Ya ini semua dirantik. Ya lepas dari Yesus. Ya ini, sama saya ini bersedih Pak. Melihat teman-teman saya, tentara gini. Tapi Bapak nggak pernah layani teman-teman? Nggak pernah kumpul. Ada yang, wah siapa tuh? Are haleluya, oh ya. Saya bersyukur jadi olah-olah sama teman-teman. Cuman diam aja. Tidak boleh marah, tidak boleh bertengkar sama teman, tidak boleh. Bersabarlah, nanti ada urusan belakang. Ya, gitu kayak ini. Tidak pernah saya, Tuhan jadi senang sombong, tidak senang melayani. Rendahkanlah dirimu. Seperti Yesus. Luar biasa kesaksiannya. Jadi saudara, Bapak ini kesaksiannya luar biasa sekali ya. Walaupun dia di daerah seperti ini, tapi dia tetap bersyukur, tetap setia, tetap setia sama Yesus sampai masa tuamu. Tetap aku tetap dia. Jadi di Amsal 40. Ingat. Saya harap ya banyak jiwa-jiwa. Saya harap yang yang setia sama Yesus ya. Umur saya sudah 70 tahun. Oh, 70. Masih sehat. Adalah kuasa Roh Kudus. 7 hari 7 malam Jogja Surabaya. Lihat ini becak Jogja ini. 7 hari 7 malam Jogja Surabaya. Mengayuh becak. Itu kan memuji-muji Tuhan. Terus sampai selama-lamanya ada yang mengiring saya sampai Surabaya dari Jogja itu. Bapak bisa kasih semangat sama teman-teman supaya ikut Yesus terus. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Maaf. Gitu ya. Iya, apa orang haleluya. Wah, pergi kamu. Itu orang kafir. Janganlah jauhilah orang kafir. Dekatlah yang orang beriman. Ya dengar ya. Dia Injil. Iya. Jauhi kau orang minum, orang memabuk, jauhi. Iya. Oh yang enggak sengara apa tuh saya jauhi. Iya. Bukan saya mendekat bertengkar, enggak, saya jauhi. Iya. Mendekat orang ke iman. Iya. Oke. Okay. Biarpun orang Muslim, orang Kristen, kita bersama. Bersama. Tujuannya satu, enggak ada Tuhan dua, hanya tahu. Karena kenapa? Penting kita. Iya. Anaknya dari anaknya Tuhan, anaknya satu dari ajaib. Karena kamu Maria, kamu bunting. Terus ada nampak malaikat berbaju putih menyerah. Maria, kamu adalah mengandung dari Allah. Roh Kudus ya. Dari Roh Kudus kamu. Ya berkata ada 8 bulan. Dinamakan kamu di dalam kandung tuh, dinamakan Yesus. Ada muntak-muntak bayinya tuh. Karena mau ngelahir, cari penginapan di mana-mana, enggak ada. Penuh. Karena apa? Anak apa tuh? Itu apa? Apa iman-iman melihat. Melihat dari sana. Ada itu apa? Orang Majus. Iya, orang Majus, orang dua. Tiga orang. Itu meningkat bungkus mau menyerot. Itulah raja yang lahir. Dia bilang sama Herodes. Herodes yang jahat. Yang kerajaan Prion. Memabuk, memperempuan. Wah, gini. Enggak, saya raja. Ini raja ini. Antas bergabung
rapat sama murid-muridnya ya. Preon. Bunuh anak-anak laki-laki. Iya, yang di 2 tahun ke bawah. Iya. Bunuh juga. Di atas, iya. Di kandang. Di atas itu. Kandang. Dia tuh lari. Ada perlindungan dari Tuhan. Kamu cari tempat yang daerah tanah Kanaan. Iya. Lari saya. Dia lari. Mesir, ke Mesir. Iya, ke Mesir ya, daerah Kanaan. Masih belum ada apa-apa, masih penggunungan. Jadi. Iya, iya, iya. Ambil lari 14 sudah mengajak perkumpulan sama teman-teman. Iya, iya. Menyikan isu. Yesus pernah marah karena di baitnya Allah dibuat Yesus. Aku susu untuk jual-jualan. Oh, jualan. Permati. Dimarah dia. Ini bukan tempatnya jualan. Jualan ini anu ini tanah suci ya. Gitu. Dia pernah marah dia satu kali sama murid-muridnya. Ya. Oke, saya doain buat Bapak. Iya. Bapak namanya? Pak. Nah, kalau baptisnya Pak Markus. Markus. Ya. Oke. Kalau nama belum baptis Anwar iya. Daryanto. Ya. Oke, Pak Markus ya. Iya. Kami bersyukur Tuhan ketemu Pak Markus. Ya. Berikan kepada yang terus iman yang teguh. Iya. Tidak goyah, tetap ikut Yesus. Amin. Dalam situasi apapun dia tidak ngeluh. Iya. Dia bersyukur ada Yesus yang menjaga dan memelihara hidupnya. Ya, Tuhan Yesus berkati hidupnya. Amin. Berkati hidupnya di dalam nama Yesus. Amin. Ibu. Ibu. Sini. Ya, jalo ya. Nah, biar didoai sehat-sehat tuh kakinya kurang sehat tuh. Ya. Kuat mancal becak. Iya, Tuhan Yesus sembuhkan dari penyakit-penyakit apapun yang mengganggu tubuhnya. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berikan kesehatan. Amin. Amin. Iya. Ya. Jadi ini ada apa untuk meringankan beban Bapak ya. Iya. Nambah-nambah ya. Sering mendoakan orang Bapak. Oh iya, luar biasa. Iya. Luar biasa. Umurnya usianya juga segitu sehat. Iya, luar biasa. Sering mendoakan orang anu, bos ini, ayah ini. Iya, luar biasa. Oke, Tuhan berkati ya. Iya, iya. Iya, Tuhan berkati ya. Ini doa loh, ke kemana-mana ya. Iya, doain orang. Di jalan. Iya, semua doain orang. Ya, oke, ya. Oke.